Halo Bandung, aku Atria, seorang musisi. Hari ini, aku bersama tim Makan Dulu akan mengunjungi dua kedai legendaris dan favorit. Yang pertama akan kami kunjungi adalah Batagor Haji Isan yang terletak di Jalan Bojongloa nomor 38. Menurut cerita, di tahun 1968, Batagor Haji Isan ini adalah makanan yang tercipta secara tidak sengaja. Berawal dari sisa bakso kukus yang dijual keliling oleh Haji Isan, lalu digoreng oleh beliau untuk dibagikan kepada tetangga sekitar. Berjalannya waktu, tetangga sekitar lebih tertarik dengan bakso tahu goreng yang dibagikan oleh Haji Isan, yang akhirnya sampai saat ini dikenal dengan nama Batagor. Buat orang-orang di Jakarta pasti nggak tahu kan ada Batagor kuah sebenarnya. Jadi aku Atria, aku tuh lagi ada di Batagor Haji Isan. Ini tuh salah satu pelopor pertama di Bandung katanya. Di sini ada Batagor kuah sama ada pilihan Batagor kacang. Aku udah nggak sabar banget mau cobain. Ayo kita makan dulu. Coba. Aku mau nyobain dulu ini yang Batagor kacangnya. Dicocol aja deh. Gurih banget. Terus perpaduan sama bumbu kacangnya tuh jadi the best banget. Sekarang aku mau nyobain yang kuah, tapi sebelum itu aku mau tambahin pakai sambal dulu biar makin mantap. Segar banget. Aku paling suka yang kuah sih. Segar. Nah, di sini juga ada beberapa cabang gitu katanya. Dia udah bikin cabang. Ada 2 cabang di Bandung. Kalian bisa mampir ke cabang terdekat kalian. Enggak jauh banget, yang aku datengin sekarang ini ada di dekat Asia Afrika di Bojongloa nomor 36. Favorit aku nih yang kuah. Ini tuh pusatnya Batagor Isan di Jalan Bojongloa. Kalian bisa mampir ke sini, gak sampai 20 menit dari Asia Afrika.
karena mereka tuh ada beberapa cabang juga. Kalian kalau misalkan mau makan Batagor Isan bisa cari yang terdekat. Enak banget sumpah. Kalian jangan lupa datang ke Batagor Isan karena ini enak banget. Nah, sekarang kami lanjut lagi ke kedai Batagor yang cukup terkenal di kota Bandung. Dengan cuaca yang diguyur hujan, kami semakin tidak sabar untuk mencicipi Batagor selanjutnya. Berdiri sejak tahun 1985, menyuguhkan Batagor Tenggiri bertekstur lembut dan renyah. Inilah Batagor Riri yang beralamat di Jalan Burangrang nomor 41. Masih dengan perbatagoran di Bandung, sekarang aku lagi mampir di Batagor Riri. Ini tuh udah ada dari tahun 85. Biasanya orang di luar Bandung tuh beli oleh-oleh di sini. Jadi beli oleh-oleh buat keluarga, buat temen-temen di kampungnya gitu. Jadi sekarang aku mau nyobain yang kacang doang, gak ada kuahnya. Ayo kita makan dulu. Aku mau nyobain ini deh, tanpa bumbu dulu. Si ikannya tuh wangi gitu ya, tapi nggak yang amis, yang enak gitu. Karena aku mau nyobain bumbu kacangnya. Bumbu kacangnya agak pedas. Terus dia bertekstur kacangnya. Jadi enak. Jangan lupa pakai jeruk biar tambah seger. Batagor Riri ini salah satu batagor favorit aku juga. Jadi aku ngerekomendasiin buat kalian untuk mampir ke sini. Dan ini tuh enggak jauh, ini tuh di tengah kota, deket alun-alun juga. Enggak nyampe 10 menit kalian udah nyampe ke sini. Pokoknya di tengah kota. Jangan lupa mampir ya. Selesai sudah menikmati Batagor pilihan aku bersama tim makan dulu. Semoga ini bisa menjadi referensi kalian ya saat berwisata kuliner di kota Bandung. Kalau berkunjung ke kota Bandung, jangan lupa makan dulu.